di pada mahsyar nanti ialah banyakkan bersedekah. Bersedekah di dunia ni, semakin panjang umur kita, semakin banyak sedekah kita. Semakin umur kita ni mengakhiri perjalanan hidup di dunia, infak ni biasa, jadi lazim dah dalam hidup kita untuk agama ni. Biasa, biasa, biasa. Semakin membiasakan diri kita ni untuk kita bersedekah dan bersedekah. Itu turun cara demikian. Kemudian kejadian itu berlangsung selama 1000 tahun masanya. Allahu Akbar. Kalau tadi cerita Imam Ghazali, cerita Imam Qurtubi ni sebut selama lebih kurang 500 tahun langit tu berpusing-pusing. Kemudian berada di keadaan yang suasana yang matahari, kemudian dalam keadaan matahari ataupun awan yang menaungi orang yang berada dalam suasana ini selama lebih kurang 1000 tahun, sehingga kan ditiup sangkakala yang bunyinya amat menakutkan. Orang kafir menyangka bahawa tiupan sangkakala adalah isyarat agar lebih meningkat, meningkatkan azab yang mereka terima. Waktu itu tiba-tiba bunyi sangkakala. Bunyi sangkakala tersebut, di waktu tersebut orang kafir kata lagi tambah azab untuk kita. Tapi orang mukmin dia tak rasa demikian. Dia rasa diri dia semakin semakin dekat dengan Allah, semakin rasa tenang dalam hidup mereka. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang menghadap depan Allah dalam keadaan tenang, lapang saja. Jiwa dia ni dalam keadaan lapang dan tenang untuk menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dibawa arasy Allah yang dibawa oleh 8 malaikat, yang mana sepanjang kaki dia setiap malaikat adalah sejauh perjalanan 20,000 tahun perjalanan. Waktu tu mula dibawa arasy Allah. Bawa arasy Allah ni dibawa oleh 8 malaikat. 8 malaikat yang panjang kaki setiap malaikat tadi adalah sejauh 20,000 tahun perjalanan. Imam Qurtubi ni sendiri sebut ni dalam tulisan ni. Kemudian kedatangan arasy yang diiringi oleh ribuan malaikat menjadikan seluruh makhluk menggigil ketakutan. Bila nampak suasana yang berlaku itu, semua orang takut. Tengok suasana yang berada di padang mahsyar Allah. Pancaran cahaya matahari pada masa itu merasa amat panas oleh mereka. Rasa tengok matahari itu pun rasa panas semua. Semua makhluk sibuk mencari pertolongan ke sana dan kemari. Selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun dalam keadaan sibuk ke sana dan kemari. Kemudian orang kafir berkata, "Wahai Tuhan, pindahkanlah kami daripada tempat ini agar kami menjadi lega walaupun ke neraka." Orang kafir itu rasa takut sangat. Pindahlah ya Allah, masuk-masuk neraka pun tak apalah senang kita. Kerana takutnya keadaan suasana yang berlaku ini. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkata sedikit pun kepada mereka. Allah tak bercakap sikit pun dengan orang kafir. Ini ada orang yang Allah tak nak bercakap dan Allah tak nak pandang wajah dia. Dalam hadis Rasulullah sebut berulang kali, beberapa kelompok manusia yang Allah tak nak pandang wajah dia, Allah tak nak bercakap dengan dia, Allah tak nak membersihkan dia daripada dosa. Antaranya orang kafir. Orang kafir ni Allah tak layan langsung. Allah buat tak reti je. Kemudian siapa lagi yang disebut dengan orang-orang yang dalam hadis Rasulullah, Rasulullah sebut orang yang akilur riba, orang yang makan riba. Allah tak nak cakap dengan dia. Kamu makan riba, kamu buat khianat pada orang. Siapa lagi? Pemerintah yang zalim. Allah tak nak cakap dengan dia. Dalam hadis Rasulullah sebut, siapa lagi? Orang tua yang berzina. Asy-syaikhuz zani. Orang tua dalam keadaan tua berzina lagi. Orang yang siapa lagi? Mudminun khamr. Orang yang hidup dia ketagih arak. Tagih arak ni sampailah dia mati, hidup dalam keadaan ketagih arak. Allah tak nak cakap dengan dia. Allah tak nak cakap dengan dia. Allah tak nak pandang wajah dia. Allah tak layan setiap kata-kata yang keluar daripada mulut dia. Allahu Akbar. Kita ni kan kalau kita pergi rumah orang, orang tak layan, tuan rumah tak layan. Allah, kita rasa macam mana? Rasa nak balik, nak balik je. Tapi kalau kita pergi pada mahsyar, Allah tak layan. Nak buat macam mana? Nak balik ke dunia? Boleh dah. Tak boleh nak buat dah. Bila sampai di pada mahsyar, tiba-tiba Allah tak pandang langsung. Habis lah. Kita ni kalau kita masuk, belum masuk, tuan rumah layan kita. Silakan, silakan.
Sampai dekat depan pintu rumah tu, tuan rumah sambut kita. Allah sukanya kita. Masuk dalam rumah, duduk je. Tak belum duduk lagi air Milo dah ada dah, misal contoh. Lagi kita rasa seronok. Ini kan pula nak gambarkan pada kita ni, bila kita pergi ke akhirat, sampai di padang mahsyar, Allah tak layan. Bila Allah tak layan, habis ya? Tak adalah. Allah tak cakap langsung pada mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mubarak bahawa Salman berkata, pada hari kiamat matahari didekatkan pada manusia sehingga hanya berjarak dua kali panjang anak panah daripada kepalanya. Ini berbeza-bezalah keadaan orang. Ini berdasar pada riwayat daripada Ibnu Al-Mubarak. Matahari memanaskan mereka yang tidak berpakaian sama sekali selama 100 tahun. Matahari ini Allah jadikan pada mereka ni, panas pada mereka ni yang tidak berpakaian selama lebih kurang 100 tahun. Kemudian, namun demikian orang mukmin tidak merasakan panas matahari tersebut dan tidak kelihatan aurat mereka. Itu yang saya sebut tadilah. Satu kelompok yang berada di bumi yang sebelah, kalau kita sebut Ashabul Yamin, sebelah kanan. Satu kelompok ni, tengah-tengah tersebut, malaikat. Malaikat ni 10 kali ganda makhluk yang ada ni, yang menjadi batas penghalang di antara ahli syurga dengan ahli neraka yang berada pada suasana demikian. Kemudian kelihatan aurat mereka, sementara orang kafir dia merasakan panasnya bagaikan dimasak dalam belanga dengan api. Orang kafir pula di saat tersebut dia akan rasa macam dia dalam keadaan dimasak dalam belanga yang dipanaskan dengan api. Al-Miqdad dan Al-Aswad meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tudna asy-syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdaril mil." Pada hari kiamat, matahari didekatkan pada makhluk sehingga hanya berjarak satu batu saja daripada mereka tersebut. Ini pun keadaan yang kedua. Dan keadaan yang ketiga, keadaan yang pertama matahari ini kalau tolak dengan tangan pun sampai. Keadaan yang kedua, dua kali anak panah. Keadaan yang ketiga, sejarak satu batu. Ni jarak-jarak yang berbeza berdasar pada berbezanya amalan masing-masing. Barahanin sekian ingat tu yang kita belajar ni. Ingat pun tak apa, tak ingat pun tak apa. Kerana tak masuk perasa kan. Cuma nak sebutnya, bezanya amalan, bezalah suasana di padang mahsyar. Keadaan mana manusia ni, kita nak tahu macam mana kita di padang mahsyar nanti berdasar pada amalan-amalan yang kita buat di atas dunia ini sendiri. Salim bin Amir bertanya, "Wahai Rasulullah, aku tidak mengetahui jarak satu batu yang kamu maksudkan itu ya Rasulullah. Yang kamu sebut satu batu tu jarak berapa jauh ya Rasulullah? Adakah sama dengan jarak satu batu di bumi ini ya Rasulullah?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jarak satu batu yang dimaksudkan tidak sama dengan bagi setiap orang." Rasulullah sebut, jarak satu batu ni tak sama. Walaupun dengar satu batu berbeza-beza dengan orang. Beza dengan orang, Rasulullah sebut. Bergantung pada amalan mereka di dunia. Yang kita buat di atas dunia ni, kita sedang mencorakkan suasana kita di akhirat nanti. Di dunia, sebagaimana tidak samanya tahap keringat yang keluar daripada tubuh badan mereka. Ada yang keringatnya sehingga mengenangi kedua buku lalinya. Dan ada yang berpeluh sampai pada buku lali dia. Peluh dia tu, tiap-tiap orang tu kena orang yang berbeza-beza. Ada sampai ke buku lali. Ada yang sampai ke lutut. Peluh ni, air peluh ni sampai ke lutut. Air peluh seorang ini berbeza amalan. Kemudian ada sampai ke lutut dan ada sampai ke mulut. Peluh ni sampai ke mulut. Peluh yang kena pada seorang. Sambil mengisyaratkan tangannya ke mulut. Sambil Rasulullah tunjuk tangan ke mulut ini sendiri. Nak sebutnya suasana di akhirat, di padang mahsyar, keadaan manusia di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Ta'ala.